Haji Update. Saat terjadi proses pemeriksaan barang bagasi tersebut, ternyata ditemukan kurang lebih 297 koper yang terindikasi air zam-zam dari 360. Jadi kurang lebih hanya 63 yang zero zam-zam. Nah, ini sebenarnya kesepakatan antara Airjet, Yanpul Bandara, dan Yanpul Mekah. Supaya kalau kita melakukan proses pembongkaran, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, Mas. Sehingga kalau ini akan mengulur waktu, akan menunda waktu dari koper-koper yang lain yang sudah mengantri untuk kita periksa, Mas. Jadi kesepakatan kami untuk memberikan edukasi kepada jemaah bahwa kami serius terkait dengan aturan ini. Aturan tidak boleh dimasukkan air zam-zam ke dalam koper itu murni karena safety regulation. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan himbauan, tapi melaksanakan ketentuan dari edaran yang dikeluarkan oleh General Authority of Civil Aviation. Daripada kita bermasalah di GID pada saat proses loading ke pesawat, lebih baik kita bermasalah di darat. Haji Update.